lagi dibantu sama tetangga. Dia penasaran katanya, masa mupuk bisa pakai paralon ya? Hanya saya perlihatkan, dia baru percaya, ternyata katanya enak juga, nggak sakit pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ini ya, malam. Selamat malam sobat tani semuanya. Ya, jumpa lagi dengan saya Sapi Batara Purwa Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang proses pemupukan jagung di usia 15 hari setelah tanam. Saya akan gunakan pupuk urea dan pupuk NPK Ponska dengan perbandingan 1:1 ya. Karena habis nanam kemarin sudah usia 14 hari. Besok Minggu saya akan coba pupuk ya dengan takaran 1:1, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Ini ada yang membatuk, ini udah dikandurkan dulu. Ambil pukulan. Kalau enggak dihancurkan dulu, nanti masuk di alat tanamnya. Nah, ini nanti akan menggunakan alat tanam, apa alat pupuk menggunakan paralon. Ini kalau tadi nggak dihancurkan, nanti sulit keluarnya, karena saya nanti akan menggunakan alat pupuk seperti ini. Ini untuk pembuatan ini ada di video sebelumnya ya. Thank you.
usahakan ini, usahakan apa, rata ya, campurnya rata, mengaduknya. Nanti kita masukkan ke kantong lagi. Setelah campur rata, kita masukkan ke kantong lagi. Ini ada yang begini-begini. Masukkan lagi ke kantong, tapi besok tinggal bawa aja karena dari sini jaraknya lumayan jauh, nanti bawa pakai motor. Saya sudah nyampe sawah. Ini lahan kebun jagung saya. Ini umur sudah 14 hari dari mulai tanam. 14 hari setelah tanam ya. Ya, saya mau mupuk dengan urea ditambah Ponska 1:1. Alat yang saya gunakan untuk pemupukan menggunakan paralon ya. Ini saya bikin sendiri ya. Menggunakan paralon supaya sayanya enggak cepat sakit pinggang, dengan cara ini lebih enak. Iya teman-teman, ini jaraknya jangan terlalu dekat ya. Paling dekat itu 5 cm dari pohon ya. Dan takarannya ini sudah saya atur, itu keluarnya sekitar 1 sendok makan ya. Jangan terlalu jauh, juga jangan terlalu dekat, karena mengingat usia jagungnya masih hanya baru usia 2 minggu. Paling dekat itu 5 cm, sebab kalau nempel di batang pohon, takutnya nanti batang pohonnya malah busuk mati gitu.
saya lagi dibantu sama tetangga, dia penasaran katanya, masa mupuk bisa pakai paralon ya. Hanya saya perlihatkan, dia baru percaya, ternyata katanya enak juga, nggak sakit pinggang. Ya demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para petani yang hobi di tanam palawija khususnya jagung. Apabila kita nanam, sekarang kan lebih mahal pupuknya ya, pupuknya sudah mahal, sulit belinya gitu, sehingga dengan kita bisa mengantisipasi dengan cara seperti ini, pupuk hemat, pekerjaan juga kita juga hemat, dan tenaga juga hemat ya. Itulah teman-teman ya, mohon bantunya ya, di share, like, komen juga, yang paling penting adalah subscribe-nya ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.